Apa yang dikatakan dia betul. Dan aku tanya di mana salah. Dia kata kami anak muda dia, anak muda eh, kami tak takut dengan ulama PAS. Kami menentang ulama PAS, ulama SU, ulama jahat. Ha. Wan Hadi betul. Ulama politik dia sebut kan. Betul lah tu. Hampa tak payah duk wow 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 lah. Okey, aku nak bagi tahu kat hampa. Puan-puan ni, depa ni nak main naratif. Nak bagi tahu kata orang ni penghina ulama. Hey, paslah kaki hina ulama. Aku dah bagi tahu dah, paslah kaki hina ulama. Betul? Pas kaki hina ulama. Termasuk ulama PAS sendiri pun dia hina. Dia maki, dia kata. Ha. Alah, aku isu Wan Hadi tu sekejap ya. Aku keluar sat eh, settle. Amboi. Ajak dulu Hadi mengucap. Ajak mengucap tak mengucap. Dia terbaik sebab apa? Dia berani lawan ulama PAS. Ulama PAS, ulama jahat, ulama politik PAS. Anak muda bangkit menentang ulama PAS. Ulama jahat terdiri pada parti Dajjal yang bernama PAS. Tak usah duk mengindir orang tak pandai mengucap apa semua. Tak usah mengindir. Ulama hampa pun dah sengit. Ulama hampa pun dah sengit dah. Eh? Yang setuju komen Wan Hadi betul. Yang setuju komen Wan Hadi betul. Wan Hadi betul. Ha. Dia bukan kata dia lawan ulama, dia lawan ulama PAS. Ulama politik PAS. Dia pergi tempat yang betul. Hei. Haram jadah sebenarnya dalam PAS ni, pok-pok tu lah. Pok-pok ulama PAS ni lah haram jadah. Ustaz-ustaz PAS ni lah. Ha, dia lah merosakkan orang. Orang ni mana tahu apa. Wan Hadi betul eh? Wan Hadi tu betul. Ha, nak kata apa? Hey, aku bukan di belakang dia. Aku di depan dia. Aku di depan Wan Hadi. Hampa nak buat apa kat dia? Aku ada kat depan. Berat tuduhan. Ha, telan lah. Pahit ke berat ke, han telan. Han tak payah acah-acah baru tahu. Aku main benda ni dah 2 tahun lebih. Aku bukan di belakang Wan Hadi. Aku di depan dia dalam isu menentang ulama PAS, ulama politik PAS. Aku di depan. Ha. Apa dia? Kepada Wan Hadi, I tahu you strong. Teruskan menentang ulama jahat di dalam PAS. Ulama politik dalam PAS, teruskan menentang. Dosa duk ni bukan di zaman dia. Zaman dulu boleh lah orang jahil. Lah tak ada orang bodoh lah. Ramai lah tok guru ustaz-ustaz bagi apa kita esok. Kan? Awak? Isu tu buat apa? Boleh eh? Boleh menang eh? Aku tak ada masalah. Ha. Memang jahat tu. Ha. Eh, nak lawan ulama jahat kena buat baik ya. Aku nak tanya awak. Nak lawan ulama jahat ni kena cakap baik-baik ke? Aku nak tanya awak. Waalaikumsalam. Nak lawan dengan ustaz-ustaz jahat ni kena cakap baik-baik ke? Aku tanya awak. Ha? Ha? Kena buat baik ke? Kena cakap baik ke? Eh, tak boleh. Tak boleh. Ha. Ha. Tak perlu buat baik dengan ulama jahat. Patut ludah ya. Lalu-lalu ludah tu. Ha.
bagi dia sedap ni. Rasulullah kata apa? Dajjal ni kalau ada zaman ni, budak-budak membanding kutip batu kan. Ni kalau zaman Rasulullah tu Dajjal terkeluar, budak-budak ambil batu baling kan. Maksudnya ludah-ludah. Ha. Tapi nanti Dajjal bila hak yang akan datang nanti Dajjal, dia ramai-ramai datang main nak tengok dia. Dia panggil semua pi. Ramai pi ikat anak bini dia. Ha, tapi kalau dia main time ni budak-budak ambil kita batu eh. Aku nak abang hangpa eh. Wei, ulama pas. Ha, ni aku pula sambung awal tadi. Wei, ulama pas, ulama politik. Ulama su. Padan muka hangpa tu kami ludah eh. Lalu depan kami padan kami ludah eh. Tui. Nak abang kami tak kami tak muliakan hangpa lah. Kami tak harap syafaat hangpa tu. Hangpa belum tentu di tang mana. Silat-silat. Masuk neraka pun tak ada isap. Nak uzbilah. Berani ke awak? Apa masalah? Ha. Nak bagi tahu. Rasulullah pesan tak? Maknanya betul lah apa yang Wan Hadi cakap. Ha. Betul lah apa yang Wan Hadi cakap. Salah dekat mana? Sebab aku dah tengok video dia. Aku kata betul. Cumanya tak sampai tahap pemikiran apa. Wan Hadi dah capai dah tahap pemikiran tu. Dia berani menentang ulama jahat. Ha, anak muda. Apa patut bangga? Anak muda berani menentang ulama jahat. Apa patut bangga? Sebab apa dia menentang ulama jahat? Sebab dia menghormati ulama baik. Rakam. Rakam tak pernah post pun. Rakam tak pernah post pun. Siapa cakap? Siapa kau cakap orang Dajjal? Aku cakap PAS tu Dajjal. Parti Dajjal. Kami bangga dengan Wan Hadi. Kami bangga ada Wan Hadi. Kami bangga. Ha. Kami bangga ada anak muda seperti Wan Hadi. Kami bangga ada anak muda seperti Wan Hadi. Ha, berani berkata di atas pentas. Ha. Kami bangga. Rekod. Patu post tag aku. Kalah tak apa. No problem lah tu. Boleh jadi sebab tu kalah, boleh jadi tak ada masalah. Tapi dia dah pecah tembok. Mantap Pak Yus. Sekarang memanglah kalah. Sebab apa? Baru start dengar. Nampak benda tu. Andai kata aku naik pentas, aku buat benda yang sama. Andai aku naik pentas, aku buat benda yang sama macam dia. Andai kata aku bercakap dalam atas pentas, aku buat benda yang sama. Siap panggil lagi Ustaz Pah tolong betulkan jika aku salah. Siap panggil Tok Guru Pah jika betul, jika aku salah, buktikan aku bersalah. Atas pentas settle. Tak payah buat video-video. Atas pentas panggil ilmuan hampa, Tok Guru hampa, agamawan hampa. Naik atas pentas bagi tahu aku salah mengatakan kami menentang ulama-ulama PAS, ulama politik PAS, ulama su. Salah di mana? Setakat ni Ustaz PAS semua masuk bua. Tak sembang politik. Tak berani. Kami dah start dah tau. Kami dah mula start. Tapi jangan ingat dia masuk gua kami tak cari. Ustaz PAS, jangan ingat kami tak cari ustaz dah. Settle. Banyak apa kena settle. Han jangan berak-berak lepas tu han tak cuci. Ustaz PAS lah. Ustaz, siapa Ustaz PAS? Siapa dia ustaz yang PAS? Ustaz tu lah aku tuju kan. Siapa apa-apa? Aku bagi tahu Ustaz PAS kot. Ada aku bagi tahu berkecuali. Aku bagi tahu semua Ustaz PAS. Bukan berkecuali. Tak faham bahasa. Aku sebut Ustaz PAS kan.
aku sebut Ustaz Pah kan? Ada aku sebut kata Ustaz Pah nama sekian saja? Tak. Ustaz Pah tu semua. Fikir ambil ya. Ha. Ni ni apa yang komen-komen ni tanggungjawab Ustaz Pah. Tak terkecuali walau seorang eh. Ni aku sebut Ustaz Pah. Tak terkecuali. Bila hang Ustaz daripada PAS, tak kecuali. Walaupun seorang. Semua. 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 Tak usah duk acah-acah mention-mention. Jadi macam pokok-pokok Yahudi. Pokok-pokok Yahudi. Hah? Nabi Isa. Nabi Isa kan? Allah kata suruh apa nama ni, cari lembu, sapi betina. So cari lembu je. Lembu jantan ke betina? Nak warna apa? Ni mention nama, mention nama. Aku sebut dah kan Ustaz Pah. Mana-mana semualah Ustaz Pah. Apa masalah? Ada masalah kan aku sebut pada semua Ustaz Pah? Hah? Apa yang berlaku kepada umat, kepada pengikut-pengikut hang sekarang ni adalah tanggungjawab hang. Amin Sulaiman, hang duk hashtag PDRM PDRM, hampir report terus ha. Apa masalah? Minta kena kutip. Kalau larat. Kalau larat. Kan? Oh, tak tahan nak tunjuk gangster. Tak tahan nak tunjuk gangster lah. Pengikut ulama pahal lagu tu. Tak tahan kalau hujah. Eh, ustaz apa tak keluar berhujah pun. Ha, kopi tu sedap, sedap. Kan? Senang, simple. Ustaz Pah kena beringat. Kalau Ustaz Pah ni, hampa kena kaji dulu. Apa yang keluar kat mulut dia, kena kaji dulu. Ha, kaji dulu apa keluar mulut dia. Sebab apa? Sebab dia Ustaz Pah. Pasal apa? Sebab dia Ustaz Pah. Sebab Ustaz Pah berada dalam parti Dajjal. Hang kena fikir dulu, kena keluar mulut dia tu, kena beringat tu. Ha, macam mana Wahabi bagi penerangan, macam mana Syiah, kena beringat. Tak boleh terima semua. Tak boleh. Ha, tak boleh. Sebab dia Ustaz Pah. Jelas eh? Bahaya, Pah ni bahaya. Ha. Awak kaunter jeli. Tak ada apa, tak ada orang hang pandai-pandai. Tak ada. Siapa jeli? Tak ada orang. Suara aku kuat dalam ni. Ha. Tak nampak bahaya pun. Bahayalah sebab hampa jadi lagu ni. Punca hampa jadi ni sebab Ustaz Pah eh. Sebab Tok Guru Pah eh. Mulut PH lagi puaka. Tak apa mulut puaka. Daripada jadi iblis. Jadi mulut iblis lagi masalah. Lagi masalah. Amboi. Kuat sungguh. Amin Sulaiman. Hashtag PDRM. Kau gangster. Eh, takkan gangster macam ni. Dengan pakai kain pelikat, pakai cap P, Pak Yus. Minum kopi. Ha. Hey, ya Allah, ya Rasulullah. Ha. Siapa setuju? Wan Hadi adalah betul. Apa yang Wan Hadi buat, betul. Aku di depan dia. Andai kata apa-apa, hampa kata dekat dia, ni nampak? Aku di depan Wan Hadi, bukan di belakang. Eh. Aku dekat depan. Aku berbangga dan berterima kasih kepada Wan Hadi kerana berani menentang ustaz, bukan tengah ustaz, ulama-ulama politik PAS. Hebat hujah dia. Tetapi hujah yang tidak popular. Sebab apa? Pahit. Sebab tu ramai yang rasa pahit. Tapi betul. Eh, kita bukan pelipu lara nak sedapkan hati orang. Kita ni hamba Allah yang kena bela agama Allah. Kita bukan pelipu lara nak play safe. Kita hanya menegakkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Tak ada, kami tak play safe. Tak play safe. No, 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 no. Tak ada, tak play safe. Wan Hadi tak play safe. Dia betul-betul, aku akui, dalam perpaduan ramai yang play safe. Itu terserah hak mereka. Kami tak ada play safe. Eh? Kami bubuh, pum, bubuh terik. Nah, tak ada. Kami bukan berpolitik dalam bab agama. Hampa play safe sebab hampa nak berpolitik. Aku buat ni, aku bela agama Allah. Wan Hadi cakap tu sebab dia bela agama Allah. Sebab dia dituju kepada ulama-ulama politik PAS. Hampa nak torture dia. Awak hampa nak torture Wan Hadi? Tak iyalah. Andai kata dia tak bersedia, dia tak buat apa yang dia buat. Ha, setuju? Ha. Selama ni mana ada berani? Tak ada. Sebab aku tanya, apa salah Wan Hadi dalam ucapan dia tu? Salah di mana? Ni kawan-kawan, aku nak beritahu dekat kawan-kawan perpaduan. Di saat kawan-kawan kita dalam keadaan macam ni, kita kena support dia. Kalau kawan-kawan dalam perpaduan berpolitik, mengenepikan apa yang diperjuangkan oleh dia, apa yang dikatakan oleh dia, nampaknya kita pun tak lepas. Wan Hadi lepas. Dan aku rasa dia pun tahu, boleh jadi kawan-kawan seperjuangan pun tak berapa selesa. Tapi apa tak selesa sebab dasar politik. Kami bukan nak orang puji kami. Kami nak sampaikan benda yang benar. Aku bagi dia ni senyap lho pasal bahawa dia duk tulis benda yang sama. Dia spam. Allahumma salli ala Muhammad. Ha. Lari dah Wan Hadi kalah teruk. Eh, lari apa tak lari eh? Lari datang apa? Nampak ni buat live. Kacau nak baca komen. Okay. So hampa nak buat apa kat Wan Hadi? Terus hampa tahan 2 hari lah. Ya. Dan aku keluar hilang lah. Eh, aku keluar hilang lah. Terus tu hilang lah. Silap orang lah. Awak hampa ingat aku nak tinggal dia? Hah? Hah? Awak hampa ingat hampa kata dekat Wan Hadi macam ni aku nak tinggal dia? Aku tak tinggal. Ha. Aku tak tinggal. Aku backup dia. Terbaik Pak Yus. Terima kasih. Kepada rakan-rakan dalam PH, aku nak hampa bagi sokongan moral kepada Wan Hadi. Yang setuju, komen setuju. Kepada sahabat-sahabat Wan Hadi PH kan? Wan Hadi penyokong PH kan? Aku nak hampa hak nombor satu backup Wan Hadi. Ni cara yang sebenar. Sebab dia tak salah. Kita bukan buat ikut selera tekak orang. Tapi kita buat kerana Allah Ta'ala. Kepada kawan-kawan dalam UMNO pun sama. Saya nak hampa beri sokongan moral kepada dia. Sebab apa? Dia mencetuskan di kalangan anak muda menentang ulama politik PAS, ulama jahat yang sekian lama kita tunggu. Alhamdulillah, anak muda yang berani berkata benar walaupun pahit, walaupun dia tahu itu adalah risiko. Tetapi bila aku dengar susunan kata-kata dia, dia dah backup apa yang dia cakap. Dia sebut apa? Ulama politik PAS, kami lawan kamu. Betul?
Maknanya dia cakap lengkap. Bukan dia kata kami lawan ulama. Dia sebut ulama politik PAS. Tang mana salah? Lengkap dia bagi. Dia bagi tu semua otoriti dia ada. Sebelum dia keluar perkataan ulama menentang ulama tu, otoriti dah ada. Ulama politik PAS yang banyak bawa kerosakan kepada masyarakat, terutama anak-anak muda. Allahumma salli selamat. Ya betul, setuju, alhamdulillah. Sembahyan ni tak usahlah apa nama ni. Tak usah spam spam komen lah. Komen macam biasa. Apa masalah? Memang ulama politik untuk kita tentang. Memang ulama politik untuk kita serang. Nama pun ulama politik. Politik? Ha. Boleh tak kita serang ulama bola sepak? Boleh tak kita kita lawan ulama peninju ulama? Boleh tak boleh? Boleh sangat lah. Ni hanya next stage. Kan? Dia jadi peninju, dia daftar jadi peninju, naik-naik atas stage, lepas tu tak boleh hentam dia sebab dia ulama kepala otak. Simpanlah ulama anggap bawah. Kan? Dah naik bawah. Betul lah Wan Hadi buat. Apa yang tak betul? Tak betul tentang mana Wan Hadi? Ha. Ini pasukan-pasukan bola sepak, pasukan ulama bola sepak. Menentang pasukan PH. Pasukan ulama bola sepak menentang PH. Lepas tu Wan Hadi kata kami menentang pemain-pemain ulama bola sepak belah sana. Ha, apa salah dia? Dah tulis pasukan ulama. Tapi nak panggil apa dia? Apa nama ulama? Nak panggil apa? Panggil ulama. Habis siapa dia yang rosak nama ulama? Apalah rosak. Bukan Wan Hadi. Dah dia letak nama dia ulama. Nak sebut perkataan apa? Takkan nak panggil Pukima? Lah aku nak tukar lah. Ulama apa kita panggil Pukima nak? Dah canggih ke dia nak jadi nama? Bila kita lawan dia, orang kata lawan ulama, lah kami panggil apa Pukima? Boleh? Hah? Dah canggih rosak nama ulama? Ha. Kami panggil Pukima-Pukima pas macam mana? Sebab tak mau bagi nampak benda tu memburukkan nama ulama. Boleh? Sebab ha, ulama politik. Ha. Lah ni kami panggil Pukima pas senang. Senang cerita. Tak terlibat. Hak mana hak yang nampak macam ni, hak tu Pukima pas. Jangan panggil ulama. Bahaya sagi buruk nama ulama. Ha, boleh? Nah. Kami bagi Pukima senang. Hah? Dah kau tidak memburukkan nama ulama. Siapa setuju? Hah? Pukima Ahdi Awang telah mengatakan sekian. Dia mengatakan Syiah itu adalah mazhab. Senang macam tu. Boleh. Tak ada lah kena ulama. Alhamdulillah. Lah kami tak mau panggil, kami tak mau panggil hangpa ulama. Kami nak panggil Pukima. Sudah, kami nak panggil rahib-rahib PAS ni Pukima. Senang. Senang. Tak tercalar nama ulama tu. Ha. Ha, senang. Mudah sikit. Contoh dia. Contoh dia. Ha. Relax, bang, relax. Saya apa tengok, ha? Saya nak panggil, saya nak panggil dia ni Presiden PAS adalah Pukima yang yang sangat berani dalam memesongkan hukum-hukum Allah. Ha. Tak ada lah buruk nama ulama. Ajam. Ha, macam. Saya cakap dia salah ke betul? Tujuan dia untuk menyelamatkan memburukkan nama ulama. Parti PAS terdiri daripada Pukima-Pukima, barisan Pukima-Pukima yang merosakkan akidah orang. Okey tak? Ayat dia. Ha. Sebab kami nak jaga nama ulama ni. Ha. Okey?
Ha, kita panggil pokibak lah senang. Ha? Kita panggil macam tu lah. Senang cerita. Astaghfirullahalazim. Ha. Mas senang. Siapa dia dalam hampa sebut-sebut di antara pokimak dalam pas? Nama-nama pokimak dalam pas tolong tulis sat nak baca. Siapa dia? Nama pokimak dalam pas. Tulis. Aku nak tengok. Pokimak Hadi lagi. Lagi? Siapa lagi? Lagi siapa lagi? Ha. Selain pada pokimak Hadi, pokimak mana lagi? Kan sedap panggil macam tu. Kan selamat nama ulama. Kan lebih selamat. Kan lebih terjaga. Ha. Kan lebih memelihara. Ikut kami, kami tak memburukkan nama ulama. Kami nak panggil pokimak. Senang, mudah. Eh, kalau kami panggil dia ulama, kami berdosa.